Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini, dan saya selaku kepala cabang PT Agung Bangka Wisata berterima kasih kepada seluruh jamaah bahwasanya telah mempercayai kami. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak. Sobat, rasakan dalam hati dengan talbiyah yang pertama pasti sudah beda. Ini baru di Indonesia, apalagi nanti betul-betul kita sudah di depan Ka'bahnya Allah, tentu hati lebih terenyuh lagi dan enggan kembali ke Indonesia. Baik, Bapak Ibu, silakan buka matanya. Kita memulai manasik kita. Hadirin jamaah. Allahumma salli.
kita meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Di situ dari pintu kaki pertama, dari pintu utama sebenarnya itu merupakan ahlul bait Rasulullah. Ahlul bait banyak ahlul bait. Maksudnya ahlul bait itu siapa? Merupakan keluarga besar Rasulullah. Cuma dua yang tidak ada, istri dari Rasulullah. Semua istri Rasulullah ada 9. Istri Rasulullah yang 7 ada di sini, yang keduanya ada di daerah Makkah. Pertama Siti Khadijah pamit kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah umrah sampai tidak bisa kembali di sini karena tua di sana, sampai meninggal di sana, merupakan ummul mukminin yang iman kepada Rasulullah dulu, merupakan Siti Khadijah dan juga menjadi istri dari Rasulullah. Itu Siti Khadijah ummul mukminin, walaupun ketika sampai Siti Aisyah cemburu kepada Siti Khadijah sampai marah kepada Rasulullah, kok Khadijah terus yang disebut-sebut, kok tidak bisa menghilangkan rasa cintanya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Maka apa? Rasulullah sempat marah kepada Siti Aisyah. Jangan seperti engkau wahai Aisyah. Tahu engkau siapa Siti Khadijah? Allahumma Allahumma salli
salli.